Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa yang akan ikut dalam Pilkada Minahasa 27 Juni 2018 mendatang. Kedua pasangan yang ditetapkan yaitu Roy Octavianus Roring, Robi Dundukambei, dan Ivan Sarundayang bersama Karek Nesel Runtu. Penetapan Ror RD serta Ivan Sachen R dilaksanakan Senin sore 12 Februari 2018 di kantor KPU Kabupaten Minahasa melalui rapat pleno terbuka pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa tahun 2018. Baik Ror RD serta Ivan Sachen R didampingi tim sukses masing-masing hadir langsung dalam rapat pleno terbuka ini yang dipimpin oleh Ketua KPU Minahasa Medi Tinangon, didampingi Komisioner Wisye Wilar, Lord Malonda, Diki Paseki, serta Christophorus Ngantung. Ketua KPU Minahasa Medi Tinangon mengatakan penetapan kedua pasangan calon ini didasarkan pada hasil penelitian administrasi persyaratan calon yang telah ditempuh melalui prosedur penelitian di lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen yang dimasukkan. Dari semua prosedur yang telah dilakukan tersebut, baik Ror maupun RD serta Ivan Sachen R telah sah menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa dalam Pilkada Minahasa tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa mengumumkan hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Minahasa tahun 2018 sebagai berikut. Nama pasangan calon. Calon bupati Insinyur Royke Octavian Rory MSC dan calon wakil bupati Robi Dondokambe SSI, partai politik yang mendaftarkan. Satu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Demokrat. 3. Partai Gerindra. 4. Partai Hanura. Yang berikut, nama pasangan calon. Calon Bupati Ivan Stefan Jodri Sarundayang. Calon Wakil Bupati Karek Nahil Runtu, SIP, partai politik yang mendaftarkan. Pertama, Partai Golkar. 2. Partai Nasional Demokrat. 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadi bahan informasi publik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk pertama kali kepada publik, kepada masyarakat Minahasa, kami menyatakan bahwa hari ini ada dua pasangan calon yang telah dinyatakan oleh KPU Kabupaten Minahasa sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pemilihan. Dari Tondano, Christian Tangkere, Tim Sulut News TV melaporkan.